Oke, jumpa lagi dengan saya Kak Sijo. Kali ini saya akan servis setrika yang tidak hidup. Kita siapkan broadcaster, kemudian kita tester tidak jalan, kita buka saja. Ini kabelnya tiga, yang kuning ini groundnya teman, kemudian biru sama merah ini, nah, ini warna apa ini? Ini untuk AC masuknya. Kita tester kabelnya dulu. Kabelnya ke sini. Nah, kabelnya masih oke. Terus ini yang kuning ini groundnya. Nah, ini. Oke, kita buka. Ini kita bikin. Kemudian ada baut di sini. Kita lepas baut yang di sini. Yang di sini. Di sini. Kita tester untuk elemennya. Elemennya masih oke. Di sini kita lihat cekring di sini. Ini teman. Ada piusnya. Ini biasanya piusnya ini yang bermasalah. Ini potong di sini. Ini sepertinya yang rusak ininya. Nah, ini.
ini. Nah, ini spring ini yang rusak, saya tidak akan mengganti, biarkan aja, kita sambung aja di sini. Kita sambung aja ini. Ya, kita sambung di sini. Oke, kita masukkan solat ini ya. Lalu kita pasang-pasangkan kembali. Oke, kita pasangkan ini. Oke, kita coba dulu di sini. Nah, sudah jalan. Kemudian lampu di sini kita lihat, saya colokkan di sumber arus, sumber tegangan. Nah, hidup teman. Dan nah, sudah panas teman, sudah hangat. Coba pegang, pegang, panas kan? Nah, sudah jadi. Tinggal menutup ini dan setrika ini sudah jadi, bisa dipakai kembali. Oke, sahabat Kaos Hijau, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.